Rumah dinas staf wakil gubernur Jambi musnah terbakar. Dalam musibah itu, 3 petugas pemadam kebakaran dibawa ke rumah sakit akibat kecelakaan saat menuju ke lokasi kebakaran. Api dengan cepat membakar rumah dinas staf wakil gubernur Jambi di Kecamatan Telan Naipura, Kota Jambi. Petugas kebakaran berjuang keras melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan utama, tempat wakil gubernur Jambi bertempat tinggal. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Namun naas dalam upaya pemadaman, 3 petugas pemadam kebakaran mengalami kecelakaan hingga mobil mereka terbalik akibat bersenggolan dengan mobil pemadam lainnya. Ketiga korban dibawa ke rumah sakit karena terluka.